Halo pecinta olahraga, selamat datang di Romara Channel. Berikut kami sajikan hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 Minggu 5 Juli 2020. Berikut klasemen top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya. Dan jangan lupa support channel kita ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Romara Channel. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 Minggu 5 Juli 2020. Wolverhampton versus Arsenal 0-2. Chelsea versus Watford 3-0. Berikut klasemen hingga pekan ke-33. Di peringkat pertama ada Liverpool dengan koleksi 86 poin. Di peringkat kedua ada Manchester City dengan koleksi 66 poin. Dan di peringkat ketiga ada Leicester City dengan koleksi 58 poin. Kemudian tiga tim di zona degradasi ada Aston Villa dengan koleksi 27 poin, Bournemouth 27 poin, dan Norwich City dengan koleksi 21 poin. Berikut top skor hingga pekan ke-33, di peringkat pertama ada Jamie Vardy dengan koleksi 21 gol. Di peringkat kedua ada Aubameyang dengan koleksi 19 gol. Dan di peringkat ketiga ada Danny Ings dengan koleksi 18 gol. Berikutnya top assist hingga pekan ke-33, di peringkat pertama ada Kevin De Bruyne dengan koleksi 16 assist. Di peringkat kedua ada Trent Alexander-Arnold dengan koleksi 12 assist. Dan di peringkat ketiga ada David Silva dengan koleksi 8 assist. Jadwal berikutnya pekan ke-33 Minggu 5 Juli 2020, Burnley versus Sheffield United pukul 18.00. Newcastle United versus West Ham pukul 20.15. Liverpool versus Aston Villa pukul 22.30. Demikian hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Romora Channel.